보니까 네가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku Francisca Mayangsari. Yai, halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat toko peralatan bola kasti. Yeay. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama padaku setiap aku ngupload video. And jangan lupa berdoa aja, selamat menonton. Hello guys, jadi hari ini aku mau bikin kayak toko bola kasti gitu peralatannya. Dan ini bahan-bahan ukurannya 16x10 ya guys. Bahan-bahannya adalah batu bersinar, wall limau, wall putih, pintu akasia, blok kuarsa, dan kaca. Pertama seperti biasa kita kasih seperti ini dulu buat lantai, ya kan. BTW ini aku jalanannya tuh bakalan aku lanjutin terus ya guys, soalnya kalau nggak dilanjutin tuh kayak gimana ya, dan jadi kayak nanti dikiranya kak kenapa gak dibikinin jalan, soalnya kalau gak dibikinin jalan apa sih kayak gimana gitu. Terus habis itu kadang juga ada aku nerima komenan yang kayak gini, katanya tuh kenapa kotanya nggak dikasih jalanan? Ya sebenarnya sih aku tuh kayak balas aja gitu loh. Cuma karena ini mumpung kotanya masih belum terlalu besar-besar banget, jadi aku kasih jalanan aja gak apa-apa lah ya. Lagian di jalanan yang mana ya? Di jalanan yang ini tuh belum aku isi semuanya. Maksudnya kayak belum pernah aku buatin. Kayaknya belum tahu sih tuh buat apa jalanannya. Baru aku pengen buatnya di sebelah sana, cuma gak apa-apa lah ya, cuma males aja kesananya terlalu jauh. Kita kasih pintu. Iya ada ayam, iya ayamnya lucu, ayam atau bebek sih tuh nungin banget kayaknya. Ayam sih. 2, 3, 4, 5. Betul, sorry kalau agak ngelag ya guys, entahlah kenapa ke lainnya tuh kan. Oke, pokoknya kita harus lanjutin aja. Mau nge-lag enggak terserah. Btw hari Minggu kalian jalan-jalan kemana nih guys? Komen ya guys ya. Karena kayak ini tuh di Minggu, terus biasanya tuh kebanyakan orang-orang kalau Minggu itu jalan-jalan asik. Kalau nggak jalan-jalan ya udah tidur. Di rumah kalau nggak tidur main HP, makan, mandi, udah sih kayaknya gitu doang. Aku biasanya juga begitu, tapi lebih sering kayak jalan-jalan sih kadang. Kadang doang sih, kadang di rumah, kadang jalan-jalan. Tapi kayaknya sih lebih sering ke jalan-jalan gitu ya. Oke, kita lanjutin aja nih, kita semuanya kasih wall limau ya guys. Sebenarnya mau pakai wall hijau, cuma kayaknya kok gimana gitu ya, karena bola kasti itu warnanya apa sih, kayak hijau neon stabil gitu gak sih, atau apa ya, aku lupa. Jadi kalau misalnya ini warnanya nggak sama, maaf ya guys, karena memang nggak ada di sini. Kalau mau pakai warna kuning tuh agak gimana gitu, kurang cocok banget malahan. Menurutku sih lebih cocok sama wall limau ya kan, ya walaupun warnanya itu tidak terlalu mirip, tapi tidak apa-apa guys. Pokoknya kita lanjut. BTW ya Francisca Mayangsari 2 itu aku dapat ya guys waktu pas tadi malam. Tadi sore dapat sih, pokoknya gitu. Ya daripada kagak upload gimana. Apa sih? Oke, habis itu kita lanjut kasih batu bersinar. Biar terang. Betul, ini agak estetik gitu. Walaupun enggak terlalu estetik sih. Kira-kira nanti kita bakalan lanjut bikin apa ya guys, kurang tau juga. Itu ini walaupun dari labor tetap stay di tutorial. Kayak kalau drama mah bingung aku. Oke,
Oke, kita lanjut bikin aja ya. Meskipun tutorial tapi gak apa-apa, yang penting gak upload daripada kagak upload. Sia-sia banget. Oke, lanjut aja guys bikinnya. BTW ini emang udah sore ya di Kawaibar. Kita cerain dulu gak sih sama jadi siang? Soalnya kalau gak jadi siang tuh gimana gitu. Juga sih, atau enggak. Nah pokoknya gitu, terserah kalian aja deh. Kayak begini ya guys, seperti biasanya. Oke, kita lanjut bikin. BTW ini cuma ke belakang 2 blok aja ya guys, jadi gak perlu 100 blok, nanti malah kotanya habis. Kayak kita gak bisa bikin rumah lagi kah? Kurang tahu sih. Oke, gini kita mulai dari sini. Kita bikin kah dulu ya guys, biar gak tahu kah. Sekarang kita bikin S, bukan S lo ya, tapi huruf S. Oke, S. Terus bikin huruf T juga. Ada yang bisa tebak gak aku nyanyi lagu apa sih sebenarnya? Soalnya aku juga gak tahu aku nyanyi apa. Oke guys, BTW sudah jadi deh, jangan lupa di rating ya guys, maaf kalau jelek. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye-bye semuanya, bye guys.